Keinginan tuh cepat menikah. Enggak sih, biasa aja, biasa aja. Memang mama sama papa itu pelaku nikah muda ya. Waktu itu kalau enggak salah papa umur 23 atau 25 ya. Dan mama tuh umur 14 gitu. Papa bilang gitu, mama kenapa bisa? Karena papahnya itu ada ilmunya gitu loh, ada ilmunya gitu. Jadi jangan nikah karena yang lain pada nikah, jangan nikah karena gengsi, jangan nikah karena ih teman-teman gue udah, masa gue belum gitu. Emang itu seperti apa ya? Perjalanan hidup aja gitu. Jadi emang benar-benar harus santai, harus tapi santainya nih santai mempersiapkan, bukan santai masa bodoh, nakal-nakal gitu, enggak, tapi santai tapi mempersiapkan. Di mana ada waktu yang diberikan sama Allah, ya itulah waktu yang terbaik. Aku sih ngeliat komentarnya lucu-lucu ya. Ada yang setuju, ada yang marah-marah. Masa iya mau Wirda sih, kayak gak ada cewek lain aja. Emang gue bukan cewek ya. Jadi banyak yang komen kayak gitu ya. Kita sih lebih ke ya, udahlah. Gimana netizen aja lah gitu. Gak pernah ngeliat di TV, gak pernah ngeliat di Instagram, pernah ngeliat fotonya aja tuh karena berita itu ada foto aku, ada fotonya beliau gitu ya. Cuma baru itu doang, ngeliat gue sama sekali gak pernah lihat. Bahkan waktu pemakaman aja pun aku gak ketemu, mungkin gak angin juga karena kita pakai masker dan segala macam ya. Tapi emang gak pernah ngeliat sih. Tapi berharap lah mudah-mudahan suatu saat bisa silaturahmi. Nah gue kalau ada di posisinya Hasan nih, gue juga bakal senyum-senyum aja sih, karena ini orang ngomong apa ya. Lebih ke ya udahlah, gue bisa nggak bisa kabur juga, udah di situ juga, lebih ke senyumin aja. Papa sih emang orangnya suka bercanda kadang-kadang ya, suka asalnya plus lah gitu. Oh, udah nih sama anak kita aja nih, udah kita besanan aja nih, gampang buat ngomongnya begitu gitu. Cuma kan balik lagi, ada orang yang nanggapnya serius, ada yang nanggapnya bercanda. Apapun itulah, pokoknya semua bawa berdoa aja. Sangat dekat sekali, bahkan dari aku kecil sampai saat ini gitu ya. Sering main ke rumah beliau, sering dimasakin beliau gitu, sering apa namanya, kadang-kadang gitu ya, kalau kita lagi dawa bareng gitu ya, sama papa, sama saya Ali Jaber juga, sama adiknya beliau juga, sama Muhammad Jaber, sering umroh bareng juga. Pokoknya banyak banget lah kenangan-kenangan sama beliau. Jadi memang kami sangat-sangat dekat. Enggak kali ya, enggak sih, karena aku juga temenan sama siapa aja, asli temenan sama siapa aja, enggak pernah mandang, wah lu cowok, lu cewek, lu gini, lu gitu, enggak pernah sih. Jadi kayak temenan sama siapa aja welcome sekali gitu ya. Cuman memang fokus aku bukan di gebetan, fokusnya bukan di pacar juga, fokusnya bukan nyari jodoh juga, bukan. Jadi lebih ke semua dianggap teman gitu. Kalaupun ada yang suka, kayaknya emang gak ada dah. Karena gue orangnya biasa aja. Sumpah, gak biasa aja lah. Cuman emang mereka pada senang main karena asik gitu kan. Jadi suka hang out apa segala macam, belajar bareng gitu ya. Ya belum ada yang macam-macam sih, belum ada yang suka pas. Belum siap kenapa ya? Karena memang tolak ukur kesiapan tiap orang itu beda-beda. Aku sih ngerasa belum siapnya kenapa? Karena belum bahagiain orang tua seutuhnya. Kemudian belum punya wawasan yang seluas itu juga. Belum tahu juga bagaimana sih mengolah, mengayomi rumah tangga. Karena sosok istri sama pentingnya sama sosok suami, apalagi kan istri itu akan melahirkan gitu ya. Bagaimana sih mengurus anak, bagaimana sih mendidik anak, itu kan itu bukan perkara yang mudah gitu. Jadi menikah itu bukan hanya soal kita dan pasangan kita bro, kayak masih ada lu di bawah-bawahnya tuh harus diperhatiin gitu. Jadi elunya harus bener dulu nih gitu. Emang sekarang sih lebih ke mempersiapkan aja untuk diri sendiri, jadi memperbaiki diri sendiri supaya nanti ketemu refleksinya ya, ketemu laki-lakinya.
juga